warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya. Bagaimana dengan hari ini? Apakah rakyat Indonesia sudah merasakan kemerdekaannya? Nah, sekarang kita sedang berada di salah satu pasar tradisional di Purwakarta. Ya, namanya Pasar Rebo. Seperti apa pendapat mereka tentang kemerdekaan Indonesia? Dikatakan sudah ya sudah, dikatakan belum, karena ya namanya supir angkot kadang-kadang ya dapat, kadang-kadang enggak gitu ya, ada aja kekurangannya itu. Harapan Bapak itu? Ya harapan saya mudah-mudahan kedepannya itu ada kelancaran, ada kemajuan demi kehidupan keluarga gitu. Tinggal di negara ini gitu ya. Nah itu tadi hasil wawancara kita tentang kemerdekaan. Jadi menurut kalian, ya mereka perlu